ke Stadium Negeri Kuching untuk menyaksikan perlawanan ketujuh membabitkan pasukan Kuching City dan juga Kelantan United. Dua pasukan dalam kedudukan terdesak. Dua kedudukan yang memerlukan tiga mata penting terutamanya untuk tuan rumah selepas mereka bergelut dengan kekalahan demi kekalahan, begitu juga dengan Kelantan United. Pembawa bola hari ini diberikan penghormatan kepada Suraidi Francis Miskin yang bertugas di pejabat pos Kuching Sarawak. Baik juga kawalan dari Kelantan United tersusun. Fandi semula hantar ke dalam, rendah, mencari Indra ada sentuhan. Kedudukan yang bahaya untuk Kuching City. Kesilapan pertahanan hampir dihukum oleh Indra Putra. Tetapi nasib baiknya Yulin Swatze juga bersedia. Di babak yang kedua, kali ini kembali semula memperkuatkan kesebelasan utama. Percubaan terus. Hampir-hampir. Sedikit saja tersasar, tapi ini antara percubaan terbaik dari Surajuddin Kuziev. Nampak seakan gol, tetapi side netting. Selamat gawang Ilham. Masih kekal bersama dengan Elton Ferreira. Percubaan terus. Namun bersedia ialah Ilham. Ruki melihat di depannya agak terbuka. Jaya untuk kembalikan kawalan untuk Kelantan. Morgaro Gomez. Morgaro rendah, dihalang. Oh, bahaya. Dua kali kesilapan pertahanan Kuching City hampir dihukum. Individu yang sama juga dari Indra, tapi kesilapan awal juga dari individu yang sama, Mihailo tadi. Yang berlaku ketika ini ialah bermula dari hantaran Morgaro. Oh, Morgaro berjaya mendapatkan semula. Antara melintang. Ini antara pergerakan yang baik dari Kelantan United. Sayang dari Haziq Subri. First timer yang tak tepat. Ia bermula dari Morgaro. Kemudian hantaran ini cuba mencari Morgaro, tapi kedudukan lebih baik untuk melepaskan percubaan sempurna untuk kedua pasukan. Ada kesilapan hantaran, nasib baik percaya dipintas oleh Indra Putra, tapi tak cukup kuat percubaan ini. Tak cukup tekanan untuk Yulian Swatze. Jadi melihat ke seberang sini, kedudukan Zarul. Dia berjaya, ada kedudukannya lebih baik. Susulan ini tak berjaya. Kembali semula kepada Sirajuddin. Akhirnya dia berjaya mendapatkan sepakan penalti untuk Kuching City. Diraihkan oleh Yuki. Ini yang mereka mahukan. Ini peluang terbaik. Selepas hasakan demi hasakan, dia berjaya mendapatkan jaringan. Dia akan menjadi penjaring ketiga buat Kuching City. Sirajuddin Kuzia berjaya menewaskan Ilham Amirullah untuk meletakkan Kuching City di depan 1-0. Menerusi sepakan penalti yang terhasil menerusi dirinya juga selepas dia dijatuhkan. Sekaligus jaringan pertama peribadinya. Penjaring ketiga untuk Kuching City. Jaringan keempat untuk Kuching City setakat ini. Mereka membuka jaringan menerusi sepakan penalti. David Karu Gomez dan ini berjaya penyelutan, sempat lepas satu percubaan. Ia belum cukup untuk membuahkan hasil dari Haziq Subri. Berjaya mendapatkan pemain Kelantan United. Dalam kedudukan mereka hampir ditewaskan, tetapi tandukan free header dari Ashraf berjaya mengubah kedudukan untuk satu sama. Ashraf Alifuddin
Pemain gantiannya masuk menggantikan Haziq Subri. Dan kita sempat mendengar tiupan whistle penamat dari Firdaus Dahlan. Kerana muktamad di sini, Kuching City 1, Kelantan United 1.